Guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di atas flyover Karet ya. Dan kali ini kita akan membahas melihat penampakan gedung tertinggi di Jakarta atau di Indonesia saat ini progresnya. Jadi seperti Anda tahu bahwa dari pemandangan dari flyover Karet ya, ini kelihatan gedung-gedung bertingkat. Dan kali ini depan saya persis adalah gedung bertingkat yang paling tinggi di Jakarta lagi progres. Ini ketinggiannya 330 meter, namanya Tamrin 9. Jadi bisa kelihatan di sini bahwa gedung ini kembar ya. Nah, gedung kembar ini yang paling tinggi yang kanan ini, dia 330 meter dan masih on construction ya. Under construction, yang kiri ini 300 meter. Jadi kalau batas ketinggian gedung bertingkat itu adalah 300 meter ke atas sudah layak disebut super tall. Tapi kalau 300 meter ke bawah masih disebut high rise. Nah, ini sudah super tall dan ini super tall. Tapi ini yang paling tinggi super tallnya 330 meter. Kalau yang itu masih pending ya pembangunannya. Itu one ya. Tower one yang dari Cina cuman lagi stop. Yang ini juga progres, tapi progresnya kayaknya nggak tahu sih apa cepat atau melambat. Yang ini saya nggak tahu, apartemen baru kayaknya. Yang ini Sudirman apartemen. Jadi bisa kelihatan di sini, ini ada apartemen baru dan ini hotel ya, hotel. Ini BNI Tower. Jadi bisa kelihatan beginilah progresnya. Ya, saya rasa ini belum topping off ya. Belum topping off. Kalau kita bisa lihat masih ada pembangunan ke atas lagi. Jadi ini benar-benar tinggi ya. Untuk ukuran Jakarta ini tertinggi saat ini 330 meter. Wow. Paling tinggi dari, kalau itu nyaris tuh, itu sekitar 285 meter kurang lebih. Kalau ini sama pucuknya 275 meter kurang lebih. Ya, ini high rise semua nih. Gedung-gedung ini high rise semua. Ini super tall, ini super tall. Jadi beda kelas. Walaupun sebenarnya secara jarak ketinggian nggak terlalu jauh ya. Jadi gitu guys, perkembangan dari progres pembangunan gedung bertingkat super tall pertama di Indonesia ya. Sekaligus tertinggi saat ini tahun 2021, yaitu Tamrin 9 Tower Building ya. Sebenarnya itu juga 300 meter ya, one building ya, tower one ya. Tapi lagi pending ya, sayangnya entah kenapa, mungkin ada masalah pendanaan. Tapi ini yang lagi construction. Gitu guys, jadi perkembangan pun saat ini yang ada di Tamrin 9 Tower, gedung super tall pertama di Indonesia, pemandangan dari flyover Karet Biva. Oke guys, gitu aja. Saksikan video saya selanjutnya. Thank you guys.